Beatrix, saya sudah mulai menyukai masak sejak saya di sekolah dasar. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang suka memasak. Dan beberapa tahun terakhir, saya menjadikan masak sebagai profesi saya. Nah, kali ini saya akan jalan-jalan ke daerah Bandung, Jawa Barat, dan sekitarnya. Nah, biasanya kalau lagi traveling, saya menemukan ingredient-ingredient yang menarik dan itu membuat saya pengen masak sesuatu. Nah, untuk itu saya selalu bawa nih kotak bumbu saya yang menjadi andalan. Perjalanan dari Jakarta ke Ranca Bali kemarin saya tempuh kurang lebih 4 jam. Walaupun cukup lama, tapi saya sangat menikmati karena banyak sekali pemandangan yang indah. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menginap di glamping. Dari sekian banyak glamping yang ada di Bandung, saya memilih yang ada di Ranca Bali. Akhirnya saya berkesempatan untuk mencicipi salah satu menu rekomendasi dari restoran Pinisi ini, yaitu ikan gurame terbang. Nah, teksturnya sangat crispy karena digoreng sangat kering, kemudian disajikan bersama sambal dabu-dabu yang diberi kecap. Ikan gurame sendiri rasanya cukup enak, crispy dan ada asinnya, kemudian disajikan dengan sambal dabu-dabu yang diberi kecap. Jadi perpaduan antara manis dan asinnya sangat pas banget, apalagi didampingin dengan sayur rica rodo. Strawberry ini dibudidayakan langsung oleh warga setempat dan pengunjung glamping bisa menikmati, memetik langsung dan bisa mencicipi, bahkan juga membeli. Jadi strawberry-strawberry di sini adalah hasil penyilangan dari strawberry California dan strawberry lokal. Nah, luar biasanya lagi di sini kita bisa metik strawberry 2 hari sekali. Saya tertarik untuk mengolah buah strawberry ini menjadi main course atau menu hidangan utama. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengolah strawberry ini menjadi dessert atau hidangan penutup. Nah, saya tertantang untuk membuat strawberry ini menjadi hidangan utama. Kali ini saya akan memasak gurame asam pedas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita masak. Nah, sekarang saya akan bumbuin dulu guramenya dengan menggunakan garam dan juga perasan jeruk nipis. Nah, saya akan ambil garam dari box yang biasa saya gunakan untuk traveling. Jadi setiap saya traveling, saya akan bawa box ini untuk membawa rempah-rempah yang akan saya gunakan. Nah, saya akan ambil garam, kita akan garamin guramenya sebelum kita goreng. Nah, kita diamkan sebentar, kira-kira 5-10 menit, baru kemudian kita goreng. Di sini saya sudah panaskan kurang lebih 300 ml minyak. Kita panaskan terlebih dahulu biar dia tidak nempel di pan-nya nanti. Kita goreng. Kita mau nanti ikannya sedikit crispy, jadi apinya tidak terlalu besar supaya ikannya bisa renyah di luarnya tapi masih empuk di dalamnya. Di sini kebetulan saya sudah haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah besar. Akan bentuknya seperti ini jadinya. Nanti kita akan tumis sebagai bahan dasar dari kuahnya. Nah, sudah bisa kita angkat. Nah, kita alas dengan tisu biar minyaknya bisa diserap. Jadi nanti waktu kita kuahin, dia tidak terlalu banyak mengandung minyak. Saya akan sisihkan sebentar, kemudian saya akan buat kuah asamnya dengan menggunakan bumbu-bumbu yang sudah saya haluskan tadi.
Sekarang kita akan masak bumbu untuk membuat kuah asamnya. Kita panaskan minyak. Nah, kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang supaya tidak ada bau yang akan mengganggu pada waktu nanti kita campur dengan ikannya. Yang istimewa lagi, saya akan menggunakan strawberry yang tadi kita sudah petik dari kebunnya langsung. Saya masukkan. Nah, karena kita mau ada rasa asam yang kita peroleh dari strawberry nantinya. Kita masukin strawberry-nya, kita aduk, kemudian kita tambahkan air. Jangan terlalu banyak. Nah, kita lihat kuah asam kita mulai mendidih, kita masukkan perasan jeruk nipis supaya untuk mendapatkan rasa yang lebih segar lagi. Nah, kita masukkan, kita aduk, dan sekarang kita akan bumbuin dengan garam, kemudian gula, dan kaldu bubuk. Kita beri secukupnya sesuai dengan selera. Sekarang kita akan pindahin ikan ke piring saji yang kita gunakan. Nah, bisa digarnis sesuai dengan selera. Kita tumpuk ikannya seperti ini biar dia cantik. Di sini saya menggunakan wortel. Ada kemangi, kita taruh di atas ikannya. Buat yang pengen nyobain menu ini di rumah tapi tidak suka dengan ikan gurame, bisa menggantikan dengan ikan kakap atau ikan kerapu ataupun ikan lainnya. Sekarang saya akan tuangkan kuah asam pedasnya. Nah, kita tuang. Nah, sekarang kita akan garnish dengan strawberry yang sudah saya slice tipis. Nah, kalau di rumah misalkan tidak punya strawberry, bisa menggunakan tomat, karena pada umumnya biasa kita masak kuah asam dengan menggunakan tomat. Nah, di sini saya mengganti tomat dengan strawberry. Gurame asam pedas siap disajikan.